Curah hujan tinggi terus mengguyur wilayah Merangin dan sekitarnya. Banjir pun diperkirakan akan semakin meluas. BPBD Merangin mengatakan ada 3 wilayah rawan banjir yang menjadi perhatian utama. 3 wilayah tersebut yakni Tabir, Pamenang, dan Jangkat. Melihat kondisi cuaca yang tidak menentu, tidak menutup kemungkinan banjir dan longsor akan terjadi. Untuk itu BPBD Merangin meminta warga mengamankan harta berharga di tempat yang aman. Selain itu, warga yang tinggal di pinggiran sungai diharapkan mewaspadai kenaikan volume air sungai pasca hujan. Kalau yang sudah terjadi, kalau kita bagi wilayah, itu kan sudah terjadi di 3 wilayah. Kita ikut Tabir aja gitu kan, Tabir di Kecamatan Jangka Timur. Dan baru-baru ini di wilayah Pemenang. Selain banjir, Merangin juga rawan longsor. Hal ini lantaran kondisi struktur tanah yang berbukit. Longsor rawan terjadi di daerah Jangkat dan Sungai Manau. Warga pun diminta berhati-hati. Lut Hidayat, Jambi TV.